Ya, keluarga korban penyerahan lapas Cepungan mendatangi Komisi Kepolisian Nasional. Mereka meminta Kompolnas mendalami kasus tersebut karena keluarga menduga ada unsur kesengajaan pada penyerbuan itu. Keluarga empat korban penembakan di Lapas Cepungan datang mengadu ke Kompolnas. Didampingi sejumlah anggota Komisi untuk Orang Hilang atau Kontras, mereka mengungkapkan kecurigaannya pada penyerbuan para korban. Menurut keluarga, ada unsur perencanaan, pembiaran, dan kesengajaan pada peristiwa di Cepungan. Keluarga dan Kontras sepakat ada keterlibatan kepolisian dan TNI pada kematian korban, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, keluarga mendesak Kompolnas mendalami kasus ini. Sementara itu, Kompolnas berniat untuk membentuk tim pencari fakta.